gak terajarno apa oleh ganjaran jariah diajarkan. Termasuk waladun soleh yang berulang, anak-anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Kalau gak ada ibu gak tahu wis dijarno. Nonton TV berjamaah, ya, tapi gak sholat, gak dijak anak ibu. Nah, ini gak punya ibu. Kalau tahu ibunya, oh iya, takjak anakku sholat berjamaah, takjak anakku pengajian, takjak anakku kenal habaib sampai kiai. Kenapa? Ketika Anda meninggal, anak Anda akan meneruskan daripada ilmu yang Anda tanamkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian disebutkan oleh Nabi, al-khalqu kulluhum yusalluna ala mu'allimin nas al-khair hatta hitaru fil ma. Semua makhluknya Allah ini mendoakan orang yang ngajar ilmu. Masya Allah. Yang ngajarkan ilmu mendapatkan doa hatta hitar fil ma, bahkan ikan-ikan di laut itu mendoakan. Karena itu luar biasa. Asal orang yang mengajarkan ini ikhlas, ingin pahala, ingin derajat di sisi Allah, ingin manfaat, maka dia didoakan oleh daripada makhluk semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ada satu kisah ini. Daripada keberkahan ilmu itu apa sih? Keberkahan ilmu yang paling utama yaitu mengamalkan ilmu walaupun sedikit. Ake ilmu deh tapi gak diamal blas percuma. Ya, karena itu ada satu pernyataan apa dikatakan, ilmu yang diamalkan itu bagikan pohon yang berbuah. Sebaliknya, ilmu tanpa amal bagikan pohon sing kalau buah-buahan nih, apa hasilnya? Cuma godong-godong sing wis bosok, mutu disapuri maneh. Tidak ada manfaatnya. Orang yang ilmunya sedikit tapi diamalkan akan mendapatkan futuh, akan dibuka ilmu oleh Allah, bahkan bisa mendapatkan ilmu yang tidak disangka-sangka atau ilmu laduni. Ada satu kisah